Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga hak utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah maupun perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di antaranya, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Berbekal tiga hak ini, wakil rakyat dapat ikut andil menyelidiki dan menemukan solusi terhadap berbagai isu penting di Indonesia. Yang pertama, hak interpelasi. Tujuannya untuk meminta keterangan pemerintah terhadap sebuah kebijakan yang berdampak negatif pada masyarakat. Contohnya, saat penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID, DPR menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kembali isi dari Perpu tersebut karena dinilai rawan penyelewengan dan tindakan koruptif. Yang kedua, hak angket. Hak angket menjadi instrumen DPR untuk menyelidiki suatu undang-undang atau kebijakan yang berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kasus Senturi 2009 silam merupakan contoh nyata dari praktek penggunaan hak angket anggota dewan. DPR melalui pansus angket Senturi menilai ada indikasi kesalahan pemerintah dalam penanganan krisis Bank Senturi. Terakhir adalah hak menyatakan pendapat yang merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Dalam aturan Pasal 79 ayat 4 dijelaskan bahwa hak ini bertujuan untuk menyatakan pendapat atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah, tak terkecuali presiden dan wakil presiden. Pada dasarnya, ketiga hak ini merupakan wujud ketegasan dari lembaga legislatif.